wabarakatuh. Acara haul Al-Maghfirullah Tuan Guru Haji Mustajab yang ke-48 dan mengenang almarhum Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mali dan Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pahutan, pada malam hari ini kita awali dengan praacara berupa paduan suara Mas Madrasah Ibtidaiyah Nurul Quran dan Mas Nahdlatul Ulama oleh santri-santri Nurul Quran. Kepada yang bertugas disilakan.
ciptakan suasana yang khidmat dalam acara Horo kita malam ini. Marilah kita bersama-sama menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh salah satu santri Nurul Quran, kepada yang terhormat Ananda Sohibul Ramli, disilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين رحمكم الله. Acara kita selanjutnya khutbah iftitah yang akan disampaikan oleh Hadratul Kiram Tuan Guru Haji Muammar Arafat MH. Beliau mewakili Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram, sedangkan beliau sendiri Suriah MWC Kecamatan Mataram. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mu'izzi man ata'ahu wa atqa. Wa mudzilli man adra'a amrahu wa asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
fa'insya'Allah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustaz, para guru, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh pemerintahan, baik dari TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Si insya Allah selaputan kita dijanin berkah rahmah oleh risida Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di sebuah acara yang menjadi tradisi di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni peringatan haul, di mana di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal istilah ini. Di komunitas-komunitas penduduk yang mayoritasnya dihuni oleh orang Nahdlatul Ulama, itu kalau istilah ekonomi niki, setiap keluarga itu bisa mengirit ekonominya. Bayangkan saja, kalau ada orang meninggal dunia dan komunitas itu adalah Nahdlatul Ulama, paling tidak siwak jelo libur dengan inar kanak mongka, yes? Karena arah aja berowah kan. Ini sekit doang dengan mati, apalagi 10, yes? Berarti kan siwak puluh jelo telu bulan libur mongka kagelum. Ini secara ekonomi niki, itu luar biasanya Nahdlatul Ulama nih. Maka luar biasa lagi, dia ucapkan terima kasih, selamat, dan semoga kita terus istiqomah untuk menjalankan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya mungkin sekedar niki nih, si Bautiah sampaikan di pidato iftitah niki, karena memang pidato iftitah niki harus singkat-singkat memang ibu-ibu nih. Nah, kurang lebihnya tiang tunas maaf. Demikian hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Arafat MA disampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, acara kita selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan panitia atau uraian singkat jasa dan perjuangan Al-Maghfirullah Tuan Guru Haji Mustajab, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Habibul Badawi SIP. Kepadanya disilakan. Si tiang hormati Al-Mukarramun, para tuan guru, berkhusus hadir makin iki pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Rais Syuriah dan Guru Sulaiman Faisal Al-Mukarram dan Guru Sulaiman Faisal. Kemudian yang terhormat Bapak Kanwil, Bapak Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, Bapak-bapak para pejabat sipil dan militer, ada dari Bapak Dan Ramil mewakili Bapak Dan Dim, juga Hall Didi Mali. Didi ini bahasa Arab, ini. Itu
disesuaikan menjadi bahasa cerita Papu. Jadi dia berpapu di Bali. Didi terbaca. Abang dari bapak. Nah, si ke-43. Jadi Abah Jah tahun 71 meninggal, Didi Bali tahun 76, Moyang Amin tahun 1936 belum merdeka sudah meninggal almarhumah al-alamah Tuan Guru Haji Abdul Hamid Niki. Berarti dia mungkin sudah haul si ke-81. Jadi haul niki kan artinya sampun dijelaskan mungkin si Al-Mukarram Tuan Guru Fauzan, perputaran daripada durasi atau sudah satu tahun kita memperingati. Jadi setiap tahun diperingati. Si ke-48 tentu dia ada pelingge ingin mengetahui tapi kiprah langan di sebelum niki. Secara singkat, terbit dan Guru Abdul Hamid niki, dia meninggal tahun 1936, lahir kurang lebih 96 tahun sebelumnya, berarti tahun 18 sekian ya. Tahun 18 sekian itu termasuk perintis pionir le lombok niki bersama dengan Tuan Guru Mustafa dan Guru Mustafa Sekabila, Tuan Guru Markelayu. Nggih, makin arah bukunya Tuan Guru Markelayu. Biografinya Tuan Guru Abdul Hamid belum ada rencana dengan nakan niki akan menggali, mensurvei dan seterusnya. Kemudian le Sekabila sampun arah juga buku tentang lebih sejarah Sekabila dan pangeran-pangerannya. Judulnya niki Tuan Guru Tuan Guru ada di sana. Kita doang sih le pagutan niki kurang geneng. Padahal niki luwe si potensial, insya Allah di masa-masa yang akan datang bisa kita terbitkan biografinya. Saya ingat Tuan Sri Rubin yang berjanji akan memaparkan gambar langan le Moyang Amin. Makin saya mohon maaf karena ahlinya niki ketika kita telepon dia sedang ada di Abu Dhabi. Pulang tanggal 17, sekarang kita jelung. Cerita kita hall niki tanggal 15. Jadi tidak bisa insya Allah tahun yang akan datang. Karena Moyang Amin doang yang kita ada gambar. Nah, secara singkat Tuan Guru Abdul Hamid, Tuan Guru Ahmad Mali, Tuan Guru Mustajab, dia mewarisi, tapi yang dia tinggalkan, adalah si penembik yang monumental itu adalah Masjid Pusaka Al-Hamidi secara deliki. Sudah yang jelaskan bila hari kan oleh aparat dan sebagainya, dan mungkin sudah selesai dia bahwa tidak boleh melintas bunyi-bunyian di Masjid Pusaka Al-Hamidi dan di masjid-masjid yang lain itu, dan makin alhamdulillah sudah selesai. Nah, cerita si ketik ketika ada si alam tapi alamah distrik Silai ngawal ginjongkol anil beriki karena lalu darwita distrik beriki ya, makin sancamat lah namun distrik badannya si Batur tidak boleh tidak kanggul dalam ada anu lemang bunyi-bunyian dan di dalam kampung presa lek Yusupu tahun 63 arah presa barat arah presa timur pemekaran. Nah lain pun pengen lagi lalu darwita lagi milih dan lemang doang ya. Terus jika sumulina ya semuanya ngamit lamun lek rurang nong darwita kita lihat orang kata ya Raden banyak ambil kan entah itu kekuasaan lalu dalam kampung lalu entah pakai langsung pakai ya. Lalu darwita kan nah mana ampun bayang dina kan lalu makin kadang-kadang ini begitu ini nara dari balak nah lalu dia rubin kebetulan liwat
Jepara berinisiatif balat. Nah niki kondisi yang ngombe karena memang itu janji yang di masyarakat di sini niki. Pada saat Tuan Kula Abdul Hamid niki pergi kedua kali ke Mekah, niki dia banyak bunyi-bunyian, ora, gada, macem, gitu, di gubok niki. Berangkat si penembik, pulang, masih, kan? Berangkat si kedua, dia sampai pulang. Senin mana pentelahan bunyi-bunyian niki, senin mana pentelahan si macem nyadek dan sebagainya niki. Jadi, nah, berjanji masyarakat, pagutan perasaan-perasaan niki, bro namanya pulang. Ya ampun, tidak boleh ada bunyi-bunyi. Yeah, paham ini? Jadi manggil kamu narah begitu ada dalam gubuk balak, yeah, balak. Niki manah dengan toa, yeah. Nah niki salah satu juga warisan peninggalan daripada Al-Mabdurlah Al-Alamah, yeah. Ini tengah ngawam niki ada cerita dengan dari toa-toa termasuk Pak Abha cerita dengan ini silakan karang genteng dari siaran Moyang Amin ini bapaknya adalah tembeng mustajab. Tembeng mustajab ini bapaknya adalah Denek Gurani, Raden Nenek Gurani datang dengan selaparang. Lalu di zaman Moyang Amin dihapus niki gelar-gelar kebangsawanan ini dimunculkan lebih kepada keagamaan. Nah, kemudian peninggalannya paling monumental niki adalah Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di zaman Moyang Amin, di mana Nahdlatul Ulama? Di zaman Didi Mali, Pak Mustajab, ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama inilah peninggalan daripada sesepuh-sesepuh kita, Tuan Guru-Tuan Guru di Lombok. Jadi, Ahli Sunnah Wal Jamaah. Gitu. Bahwa ada hadis Nabi, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani pecah menjadi 72, dan umatku pecah menjadi 73. Kulluhum ilan nar, kulluhum ilan nar, semuanya itu masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, mana dia Rasulullah? Humulladhi ana alaih wa ashabi, adalah mereka yang mengikuti aku dan sahabatku. Nah, Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah ini kita sunnah menurut Rasulullah dan menurut sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alayya bin najib. Kamu adalah sunnah aku, tinggalkan kamu sunnahku dan sunnah para ulama yang mendapatkan petunjuk, gigit dia dengan gigi rekam. Niki Rasulullah hadis sahih niki. Nah, 73 ini macam atli atas niki melambangkan Khulafaur Rasyidin. Bintang siga bawah 4 niki adalah mazhab simpat. Kalau dengar Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, niki lah ya enti sampai tanah tanah ning lagu semuanya niki kan niki warisan langane almarhum almarhum, sehingga makin tiang dipelinggi sebagai jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah orang yang moderat niki nggih ndek nang halaman kubur. Jadi dulu memang diharamkan ziarah kubur, tetapi setelah kuat etikat itu berziarahlah untuk apa? Untuk mengingat mati, katanya Rasulullah. Karena orang yang paling cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Nah, nikilah juga maksud kita berkhol, maksud kita taklim, maksud kita semuanya niki dalam rangka kita mencari ridho Allah, mengingat mati. Untuk apa semuanya niki? Dalam rangka kita menemukan jati diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah walaupun hujan
acara ini berkah karena hadir di tengah-tengah kita para alim ulama, para tuan guru yang merupakan keturunan dari para tuan guru sepuh di Ponorogo. Di antaranya untuk para jamaah maklumi ada tuan guru Samet Sanis. Selanjutnya sambutan yang kedua dan yang terakhir insya Allah yang akan disampaikan oleh sesepuh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Dimas Islam, yang terhormat Bapak Ustaz Haji Amin Muhir MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang muliakan al-mukarramun para tuan guru yang berkesempatan rawuh pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua dirahmati, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka yang pertama kita bersilaturahim. Kemudian yang kedua, tadi sudah panjang lebar disebutkan para tuan guru kita, para sesepuh kita dihaulkan pada malam hari ini, yang mudah-mudahan sekali lagi semuanya membawa berkah bagi kita semua. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilas singkat perjalanan kehidupan dari almarhumullah yang tiga ini. Perjalanan kehidupan yang beliau lakuni selama hidup di dunia ini memperjuangkan, tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu lahirnya masjid, kemudian ajaran ahli sunnah wal jamaah, yang NU yang sekarang ini yang berkembang pesat di negeri tercinta kita ini. Dari langkah dan perjalanan itulah kita dapat mengambil sebuah nilai yang bisa oleh kita sebagai pelanjut beliau-beliau ini dalam kehidupan ini kita tanamkan konsep apa yang menjadi konsep yang beliau bawa dalam perjuangannya memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini. Ini yang pertama. Jadi bukan kita hanya sekedar bersumpul dan sebagainya seperti ini, tetapi perlu, yang perlu kita ingat, makanya perlu panjang lebar sesungguhnya biografi dari almarhumullah tiga ini itu dijelaskan sehingga masyarakat dan jamaah, terutama anak-anak dewasa ini yang tidak tahu persis tentang sejarah itu, tahu bahwa beliau ini meletakkan dasar yang sangat kuat di tempat ini terkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berikhtiar itu dari apa yang disebutkan, apa yang dilakoni, apa yang sudah dicontohkan, itu kita berikhtiar untuk bisa meneladani, mencontoh apa yang beliau lakukan, yang bisa kita contoh. Para tuan guru, para ulama kita, para orang tua kita, para sepuh kita meneladani beliau dengan mengajar, dengan ilmu yang beliau turunkan kepada beliau-beliau itu dengan mengajar. Lalu kita apa? Mungkin dengan ibadah, dengan wirid-wirid beliau, karena para ulama ini adalah orang-orang ahli wirid semua. Saya yakin beliau ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Beliau ini adalah orang-orang yang ahli ibadah dan ahli wirid. Paling tidak wirid-wirid beliau itulah yang kita ikuti kalau memang tidak bisa mengikuti langkah beliau yang paling besar. Kemudian yang ketiga, dari kita memperingati haul siapapun dia, termasuk tiga almarhumullah ini, dari memperingati haul itu kita ingat, tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya bahwa yang kita haulkan ini kan sudah meninggal dunia, yang pada akhirnya juga kita punya giliran kapan untuk menyusul beliau yang sudah punya gantian, yang dicabut atau dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya dengan kehadiran kita ini di samping kita mendengarkan pengajian, samping juga itu adalah mengingat bahwa kita semua ini akan berakhir pada sebuah pintu yang namanya kematian. Mungkin perlu dibudayakan, perlu diwariskan kembali, perlu ditularkan kembali apa yang sudah beliau ajarkan bertiga ini kepada generasi berikutnya. Karena sama-sama kita saksikan, hadirin para jamaah rahimakumullah, kondisi negara dan daerah kita dewasa ini serba darurat semua. Darurat narkoba, darurat macam-macam. Makanya oleh karena itu, mudah-mudahan dengan apa-apa tilas yang dilakukan oleh tiga al-mukarram ini, nilai-nilai yang beliau ajarkan dulu mudah-mudahan bisa berkembang di negeri tercinta Indonesia, wabil khusus di Nusa Tenggara Barat ini. Karena beliau adalah tokoh-tokoh dan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mudah-mudahan juga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang sampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang walaupun Bapak Kakanwil tidak berkesempatan hadir langsung pada malam hari ini, tetapi tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang telah sampaikan mewakili beliau pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi atas nama kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari provinsi sampai kecamatan atas semua jasanya terkait masalah pendidikan, terkait masalah sosial, dakwah dan sebagainya. Terima kasih kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabid Bimas Islam disampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, sebelum acara selanjutnya, saya dibisik oleh panitia bahwa tadi sebelum maghrib hadir PBNU Mustasyar PBNU Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Tirmuzi Badaruddin dan menyampaikan salam kepada semua kita yang hadir malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu yang dihormati, hadirin rahimakumullah, Profesor Zaki Derajat berkata dalam sebuah bukunya, seorang remaja akan memiliki satu kepercayaan tersendiri kalau ada sesuatu yang dapat dia banggakan. Maka mohon izin kepada para tamu undangan dan kaum muslimin muslimat, sejenak kita memperhatikan, kita melihat, mudah-mudahan dengan senang hati, penampilan dari santri-santri Nurul Quran berupa tarian berjudul Demi Cinta.
kasih kepada Bapak Dan Ramil mewakili Pak Dandim dan Bapak Al Mukarrom buat Guru Haji Iqbal Muhyiddin sebagai kepala rombongan Desa Tiho mewakili masyarakat Desa Tiho. Bahwa Bapak Dandim 1606 apa namanya Mataram ini ngomong ya itu dia membawahi wilayahnya Mataram, Lombok Barat dan KLU. Nah Bapak Dandim ini di akhir-akhir kita punya apa namanya permasalahan di Desa Tiho ini sangat aktif, proaktif, langsung turun, ya. Sehingga alhamdulillah berkat arahan beliau dan partisipasi langan le Blengis Namian masyarakat Desa Tiho dan tentunya tetangga kita yang di Asap bisa tercipta keadaan aman. Sampai juga dengan Bapak Kepolisian sangat aktif juga mengadakan pengamanan-pengamanan dan apa namanya penyelesaian. Niki yang tiap saya informasikan sehingga kita merasa kehilangan dengan Pak Ardiansah, Ardiansah, Letnan Kolonel Ardiansah, mungkin dia pindah menjadi ajudan wakil kepala staf angkatan darat. Sekretaris. Sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu zikir dan doa. Zikir mohon kesediaan yang terhormat Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saleh Salis, kemudian doa oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sohimun Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Qurallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qurallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ربما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون حسب الله ومكيد مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
Allah, la ilaha illallah, 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 sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat aliha namun aliha wakianu ba'ad min insya'allahu ta'ala minal aminin lahumul fatiha. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتقدمنا أقصى الغايات من خيرة الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا وقارئنا وقراباتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا عماتنا وأخوالنا خالاتنا مشايخنا وأساتنا وطول هدي محمد علي وطول هدي عبد الحميد وغيرهم من العلماء النهديين وغير النهديين المسلمين المسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تتنا بعدهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جنة من الأبرار يا عزيز غفار العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara zikir dan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara haul kita malam ini. Semoga kehadiran kita semua tercatat sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Rabbul Alamin. Mohon maaf pada segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian kita semua. Marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
ونستعين للذي لا أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا كنا سما برسلات الرحم سكاليجوس أجار هون dan pada tuan guru kita, datuk kita, para pejuang-pejuang agama Islam di bumi sasak yang mulia ini, yaitu almarhumah tuan guru Haji Abdul Hamid, tuan guru Haji Ahmad Mani, tuan guru Haji Mustajab, Ustaz Ahmad Musyid dan Ustaz Sayyur Haji Masmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siang hari ini tiang pelbagai kami dapat berkumpul, bermuajjahah, bersilaturahim antar keluarga besar dari Pahutan dan juga keluarga besar Jurang Sate dan juga seluruh keluarga besar dari para alumni Jurang Sate pada kesempatan ini. Dan tentunya di dalam acara ini banyak kekurangan dan khilafan. Tentu sebagai manusia biasa, apalagi di tempat ini dengan melihat kondisi kita, tentu banyak hal yang sangat kurang. Maka kami atas nama panitia mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami atas nama keluarga besar dan juga nama panitia mengaturkan beribu-ribu maaf. Bertepatan dengan 25 Muharram 1491 Hijriah, tepat 48 meninggalnya, 48 tahun Hijriah meninggalnya dari almarhum Abah Mustajab. Secara miladiah, almarhum Abah Mustajab itu meninggal tanggal 22 Maret 1971. Berarti secara miladiah tanggal 47, secara hijriah 48 tahun. Kemudian Bibi Mani itu meninggal tahun 76. Berarti dia nanti hanya yang ke-47. Sedangkan Al-Alam Tuan Guru Abdul Hamid meninggal 1936, mungkin haulnya yang ke
81 beserta orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Hal ini adalah peringatan atas telah meninggalnya para alim ulama, para orang-orang yang baik. Kalau Rasulullah itu yang kita peringati adalah miladnya, kelahirannya. Tapi kalau ada ulama, orang-orang yang baik itu yang kita peringati adalah hari meninggalnya. Yang lebih malah itu, karena kalau Rasulullah itu sudah pasti dia orang baik, karena dia dijamin maksum oleh Allah. Akan tetapi umatnya terlihat kebaikannya setelah meninggalnya. Apakah dia husnul khatimah atau apakah su'ul khatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan besarnya, kemana arah langkah kita menuju dan bagaimana seharusnya langkah itu kita jaga? Karena bagaimanapun cepatnya kita melangkah, ibu bapak, kalau tujuannya tidak jelas, pasti tidak akan pernah sampai. Betul apa benar? Betul. Tapi selambat apapun kita melangkah, kalau tujuannya jelas, insya Allah pasti kita akan sampai. Jelas ya? Kalau saya mau tanya ibu-ibu, tujuan hidup ini apa? Ada orang tujuan hidupnya agar dia berkuasa, agar dia menjadi pejabat. Maka segala sesuatu yang dia miliki, baik ilmu, pengalaman, skill, keahlian, dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, tentu dia gunakan secara maksimal untuk meraih dan mendapatkan yang namanya kekuasaan. Betul tidak? Ada sekelompok orang, Bu, tujuan hidupnya hanya sekedar menikah. Ada tidak? Kadang-kadang hari ini ijab kabul, bulan depan dia cerai. Kadang-kadang bulan depan dia ijab kabul, tunggu tahun depan dia ganti pasangan lagi. Bahkan ada laki-laki di dunia ini sudah lebih dari 3.000 wanita yang telah dia nikahi dan kawini. Ada atau tidak? Ada, tapi orang luar sana itu. Karena memang tujuannya hanya sekedar untuk itu. Saya sering sampaikan di mana-mana ibu bapak, kita ini hidup. Kita hidup bukan untuk siapa-siapa, tapi kita hidup untuk yang ngasih hidup. Yang ngasih hidup itu bukan mertua, yang ngasih hidup itu bukan atasan, yang ngasih hidup itu bukan anak-anak yang sayang dan cinta kepada kita, yang ngasih hidup itu bukan karib kerabat yang selama ini mungkin dekat dengan kita. Yang ngasih hidup ini Allah. Maka mari kita perjelas dan pertegas bahwa tujuan hidup kita hanya satu, untuk yang ngasih hidup. Yang ngasih hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas ya? Kalau harta benda yang saya kumpulkan dengan berbagai cara yang baik, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, selama bertahun-tahun kumpulkan, kalau itu menjadi alasan kita dekat dengan Allah, bagus, kita mengumpulkan harta benda yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi subhanallah Bapak Ibu, bagaimanapun kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata ada akhirnya, ada batasnya, dan ada juga ujungnya. Pada hari ini,
kita mengingatkan diri kita dan keluarga masing-masing orang-orang yang kita sayang dan cinta, ternyata lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Siapakah nama dari orang-orang yang kita cintai? Entah orang tua kita adalah ulama kita, entah dari kerabat itu adalah guru kita, termasuk Allah pada kesempatan kali ini. Hakikatnya sebenarnya mengingatkan diri kita, setiap yang ada permulaannya pasti akan ada kesudahannya. Yang ada awalnya akan pasti ada hasilnya. Apa maksud ayat ini? Yeah.
Terima kasih.